بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب او يكتب ابد الابدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلاله على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله, عن رضي الله عن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة Ansid Fakat lagauta, Fakat lagauta. Rawahul, Bukhari Rawahul Bukhari Wa Muslim An Abi Hurairata Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu Beliau meriwayatkan Dari Rasul Sallallahu alaihi Wa alihi wa wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Iza gulta jika kamu berkata Jika kamu ngomong Li kepada temanmu Artinya duduk di sampingmu, di sandingmu Wal imamu sedangkan imam Ya tubuh berkhutbah imam sedang berkhutbah atau khotib sedang berkhutbah. Yaumal Jum'ati pada hari Jum'at Ansit diamlah Fakat lagaut Maka kamu rugi Atau kamu tidak mendapatkan fadilah Di hari Jumat itu, ada sholat Jumat. Dalam sholat Jumat itu, ada dua khutbah yang dilaksanakan sebelum sholat. Dua khutbah ini awalnya atau dulunya setelah sholat seperti hari raya hari raya khutbahnya setelah sholat sholat dulu baru khutbah jumatan juga gitu dulu sholat dulu baru khutbah tapi dirubah khutbahnya sebelum sholat karena Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah, barang dagangan itu datang dari Syam. Para sahabat langsung kabur semua, takut nggak kebagian barang itu, karena mereka itu ibarat apa ekspor datang dijual terkadang mereka juga ekspor dari Mekah ke Syam dan semisalnya. Nah ini datang barang tersebut untuk dagang semburat para sahabat. Jadi Nabi khutbah sahabat buyar tinggal 12 orang ditinggalkan Nabi Alaihi salam hanya 12 orang lah karena itu akhirnya dirubah karena apa dipikir mereka sudah sholat mekari khutbah itu melayu nah. makanya Allah menegur itu dalam ayat Al Qur'an sehingga dirubah diganti sebelum sholat nggak bisa lari kata lari meninggal jumatan nah, mau meninggalkan jumatan nggak orang yang beriman nggak mungkin hanya karena itu ada pendapat dari ulama bahwa sholat jumat itu cukup dua belas orang mengambil dari kejadian tersebut lah kalau tidak didahului dengan khutbah nggak sah karena khutbah itu daripada rangkaian sholat jumat mau tidak mau dilakukan mau tidak mau dikerjakan dilaksanakan sehingga harus ada khutbah Lah khutbah itu dilakukan dua kali Ada khutbah pertama ada khutbah kedua Yang diantara keduanya wajib dipisah dengan duduk karena itu ada julus penal khutbah lain duduk di antara dua khutbah Sebagian berpendapat bahwa dua khutbah ini menduduki dua rokaat zuhur, karena ada yang mengatakan jumatan itu adalah zuhur untuk mengganti dua rokaatnya dengan dua khutbah. Ada yang mengatakan enggak, jumatan itu ya jumat, zuhur itu ya zuhur, yang ber, ber, apa, keduanya ber berbeda. Walhasil ada dua khutbah yang harus dilakukan dan khutbah ini berhubungan dengan sholat. Berhubungannya bagaimana? Kalau khutbahnya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Lah khutbah itu sah ketika melakukan rukun-rukunnya. Walaupun meninggalkan yang sunnah Bahkan mungkin melakukan yang makro Gak masalah Yang penting rukun-rukunnya ada Juga syarat-syarat untuk Jumat terpenuhi Lah rukunnya itu Ada lima Ada rukun yang wajib dibaca di khutbah pertama dan khutbah kedua seperti kalimat alhamdulillah. Baik itu dia mengutakan memakai alhamdulillah atau innal hamda lillah atau ana hamidun lillah. Rival hasil pecahan kata dari hamad dan Allah. Lafat Allah. Kalau diganti nggak boleh. Ashkuru ashkuru loha nggak boleh. Anasyakinun lillah nggak boleh. Karena apa? Tidak menggunakan Hamad nah, tidak menggunakan Hamad Jadi nggak bisa. Harus menggunakan Hamad Atau Allahnya lafadz jalannya diganti ar-Rahman nggak bisa. Rahman Gak bisa harus alhamd dan Allah lafaz jalalah. Yang kedua, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, wasiat takwa. Lah nah, wasiat takwa ini tidak monoton dengan kalimat usikum bitaqwallah. Tidak monoton dengan kalimat tersebut. Maksudnya wasiat bitaqwa ini kandungan kata-katanya memerintahkan orang melakukan kewajiban menghindarkan orang mencegah orang melakukan kemaksiatan jadi wasiat bertakwa kandungan kalimat yang disampaikan khotib anjuran mereka untuk melakukan kewajiban larangan mereka melakukan kemaksiatan kesehatan nggak harus usikum wa nafsi bitaqwa Allah nggak harus itu misalnya kalimatnya itu kalau di Indonesia kan laksanakan salat lima waktu jangan sampai kalian meninggalkannya misalnya ini nah, itu sudah wasiat bitaqwa nah, itu wasiat bitaqwa ini ini tiga ini wajib dilakukan di khutbah pertama dan di khutbah kedua Adapun yang keempat itu pilihan. Bisa di khutbah pertama, bisa di khutbah kedua, yaitu membaca satu ayat dari Al-Qur'an. Lah satu ayat ini yang memahamkan. Kalau satu ayat nggak memahamkan, nggak bisa. Lo benar itu satu ayat, wal asri. Satu ayat tapi apa gitu harus misalnya contoh satu ayat dia baca ya ayuhaladzina amanu kutiba panjangan sih contohnya kepanjangan yang pendek misalnya satu ayat uh, uh, uh Ya amanu haqqa tuqatih wa antum muslimun. ini satu ayat. Adapun sebagian ayat ini ada perbedaan antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Sebagian mengatakan nggak cukup sebagian ayat walaupun memaham, memahamkan. Tapi sebagian lagi berkata cukup sebagian ayat bila memahamkan. Bila memahamkan, jadi maksudnya apa? Tujuan ayat tersebut itu ada ketika dibacakan dan bisa dipahami. Kalau misalnya potongan tapi pedot, sedangkan setelahnya itu adalah masih berhubungan dengan ini, artinya satu kalimat misalnya tapi dipotong. Lah, ini kan akhirnya tidak memahamkan. Lah, ini ada perbedaan. Sebagian ayat ada yang mengatakan boleh Jika memahamkan Yang lain mengatakan tidak Bisa sebagian ayat Walaupun itu memahamkan nah. Kemudian itu pilihan Yang keempat itu pilihan Bisa di khutbah pertama bisa di khutbah kedua Afdolnya di khutbah pertama Sebelum ditutup Afdolnya di khutbah pertama Sebelum ditutup Yang terakhir doa untuk orang-orang yang beriman lakinya maupun perempuannya lah itu wajib dilaksanakan di khutbah terakhir atau khutbah ke kedua wajib dilakukan di khutbah ke kedua lah ini ketika dilaksanakan lima ini khutbahnya bisa sah dengan catatan didengar oleh 40 orang minimalnya itu didengar oleh 40 orang dan 40 orang itu adalah penduduk setempat bukan pendatang atau orang yang transit tapi penduduk setempat dan mereka adalah orang-orang yang merdeka kalau sekarang nggak ada perbudakan semuanya merdeka lah ini baru bisa sah kalau nah, kalau 40 ada budaknya satu atau 40 ada pendatang atau orang transit. 40 dengan mereka nggak bisa. 40 ini harus penduduk setempat. Nah, terkadang orang-orang ini terlambat ke Jumatan, sebagian masjid itu parah. Jadi khotib ini mulai khutbahnya mungkin yang hadir belum 40 orang dan ini beresiko. Beresiko. Kenapa? Mempengaruhi jumatannya. Enggak sah nanti. Karena harus didengarkan rukun khutbah itu 40 orang. Rukunnya ya, bukan ceramahnya. Rukunnya yang wajib itu rukun. Misalnya dari kita ini diangkat menjadi khotib, yes, aku enggak usah ceramah, enggak usah ceramah, wis. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. اتقوا الله حق التقوى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بارك الله لي ولكم البرازين ونفعنا وإياكم لونجو خد بلاقي كدوة الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اتقوا الله ولا تخالفوا أمره اللهم اغفر Lil mukminin awal mukminat wal muslimin awal muslimat al ahyai min waktu cukup tutup, turun salat selesai sah salatnya yang penting didengar 40 orang dan rukun itu harus dilakukan dengan bahasa Arab tidak bisa diganti dengan bahasa Indonesia harus dilakukan dengan bahasa Arab lah karena hubungannya dengan salat maka, ketika mendengarkan khutbah, itu harus benar-benar mendengarkan, bukan malah ditinggal omong-omong. Nah ini, kalau khotib naik ke atas omong-omongan, sehingga padahal dia termasuk salah satu yang wajib mendengarkan rukun khutbah ditinggal omong-omongan misalnya pas wongi petang pulu yang dua omong-omongan nggak mendengarkan rukun khutbah tidak sah sembayang ya tidak sah makanya diperintahkan untuk diam mendengarkan khutbah itu diperintahkan untuk diam wajib itu ya. menurut tiga madhab yaitu madhab Imam Malik, madhab Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Abu Hanifah wajib diam. Dalam khutbah Kalau Imam Musyafi makruh ya, Makruh tanzi Atau makruh tahrim ya, Kalau Imam Musyafi Tapi tiga madhab haram Artinya apa? Wajib diam Wajib Diam Nah kalau memang Orangnya cuma empat puluh ya wajib Diam Kalau sampai ada yang berbicara Apalagi di awal khutbah sehingga tidak mendengarkan rukun khutbah haram nah, ya. haram kalau mengakibatkan pendapatnya Imam Syafi'i ini ya. lebih dari 40 orang makruh misalnya yang hadir penduduk setempat setempat ini adalah 100 orang ya. dia berbicara makruh karena apa Jumatannya tetap sah walaupun dua orang berbicara sedangkan yang lain mendengarkan gitu yang lain mendengarkan tapi tetap diperintahkan untuk diam, karena itu Bilal ada Bilal sebelum khotib naik ke atas mimbar. Ini yang datang sebelum khutbah pasti tahu. Nah, yang kulino datang sebelum khutbah pasti tahu, tapi yang tidak kulino meyabaruh Onok Bilal. le Onok Bilal. Dan hadis ini selalu disampaikan, tapi sayangnya pakai bahasa Arab, jadi wong-wong nah, kayak sing meru, arti nih maksudnya padahal mestinya kalau bisa itu diartikan supaya orang-orang tahu ya. nah, ayat bilang menyebutkan an abi hurairah radhiyallahu anhu ani nabi sallallahu alaihi wasallam gal ida gul li sahibi yawmal al jumat yansit wal imamu yaktubu fakat lagaut malah sebagian masjid ditambah waman fala jum'atalah dalam riwayat lain, itu Jika kamu ngomong kepada temanmu, orang yang di sampingmu, bukan teman, adalah orang yang memang sahabat kita, bukan yang dimaksud sini. Sohibik jalisik orang yang duduk di samping kamu. Kamu ngomong dengan dia, dan itu hari Jumat saat imam khutbah ini antisipasi itu sebelum imam khutbah ketika imam naik sudah diem lah diem ini bukan hanya dari omong-omongan tapi juga daripada zikir dan Al-Quran kita zikir, kita membaca Al-Quran diperintahkan untuk diem, dianjurkan untuk diem sholat loh, sholat kalau kita masuk masjid khutib berkhutbah khutib jumat berkhutbah itu diharamkan sholat kecuali tahiyatul masjid diharamkan sholat kecuali tahiyatul masjid masuk orang yang nggak ngerti mungkin di setiap masjid ada sebagian masjid pernah saya ngelihat itu jadi dia sholat tahiyatul masjid kemudian sholat gobliatul jumat ah. itu haram dosa itu untuk sholat gobliatul jumatnya haram tahiyatul masjidnya boleh tapi gobliatul jumatnya haram kenapa Sholat Gabliatul Jum'ah sunnah mendengarkan khotib, khutbah itu wajib, maka yang wajib harus lebih didahulukan daripada yang sunnah. Yang dikhususkan hanya tahiyatul masjid, itu pun diperintahkan hanya melakukan yang wajib-wajib saja seperti rokaten khafifaten yang kita bahas semalam. Jadi takbir langsung fatihah, setelah fatihah langsung rukuk tumak nina, iktidal tumak nina, sujud tumak nina, duduk di antara dua sujud tumak nina, sujud lagi tumak nina, duduk berdiri begitu juga rokaat kedua. Jadi bukan Allah wa akbar. Allah akbar kabiro walhamdulillah kathira subhanallah bukrata wa asila wajah fatras samawat Mari ngono mo cok mari mo cok fatih, mo surat misalnya, ruku, subhanallah, bihamdi, subhanallah, rabbi ala adimi, rabbi hamdi, subhanallah, pengital lu, tidak, rabban ala kal hamdu, mila usama wa tuwa mila wa mila amal shita misai mbak du, ruh, dosa. Jadi salat tahiyatnya diringkes hanya melakukan yang wajib. Ya. Jadi kalau menurut madhab Imam Syafi'i makruh berbicara saat khutbah menurut empat madhab atau di apa yang dinyatakan oleh Imam Abu Hanifa, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal wajib diam. Lah kalau kenapa kalau kita berbicara? Jadi kalau yang mendengarkan yang yang kedengaran itu dianjurkan untuk diam. Nah, dianjurkan untuk diam. Tapi kalau tidak terdengar Tetap tidak dianjurkan berbicara Diganti dengan apa? Zikir Atau solawat Yang tidak terdengar Wah ini salonnya error Salonnya rusak Jadi yang di lataran ini tidak kedengaran Maka bukan karena nggak kedengaran omong-omongan Tapi zikir atau membaca Al-Quran bukan omong-omongan karena nggak kedengaran alasan nggak kedengaran omong nggak kalau yang kedengaran ninggalkan dzikir ninggalkan Al-Quran mendengarkan, ya, mendengarkan khutbah nah, mendengarkan khutbah lah kalau kita berbicara sedangkan imam sedang khutbah fakot laut sia-sia sia-sia ya, lah sia-sia itu Banyak perbedaan antara Ulama Yang dimaksud sia-sia itu apa nah, Yang dimaksud sia-sia ada yang mengatakan Kehilangan Pahala jamaah nah, Kehilangan pahala jamaah Capek-capek dia berangkat Capek-capek dia duduk Nunggu sholat Tapi tidak mendapatkan Keutamaannya Keistimewaannya Ada lagi yang mengatakan Lahot itu sia-sia Dalam arti Jumatannya tidak sah Wajib baginya sholat Zuhur ya, Wajib baginya sholat Zuhur dan yang lain sebagainya dari perbedaan yang yang ada. Lah, ada riwayat yang lain yang menjelaskan hal ini. Ansit itu cuma kita ngomong loh, ada orang ngomong, kita tegur dia dengan menengoh. Itu sudah dianggap ngomong kita. Walau padahal kita Negor, lihat apa cara negornya Cara negornya Cuma dengan isarat Bukan Dengan suara shh, shh. Bukan, tapi dengan isarat Jadi jangan mengeluarkan Suara Ini kalau ada orang ngomong gitu shh, shh. Atau menengok-menengok nah, Ini jangan berbicara Kita gitu. Di riwayat di, di, di yang lain itu Ada mengatakan Soh Aumah mengatakan kepada temannya soh menengo ya, kalau bahasa Arabnya soh kalau nah, bahasa Indonesia nya diamlah oh. atau bahasa Jawanya menengo misalnya nah, itu sudah dianggap lagot sia-sia sudah jumatannya nah. nah, dalam riwayat yang lain Nabi bersabda yang didapatkan daripada Imam Ibnu Abbas Selain lagau ya, kalau tadi lagot sia-sia tidak mendapatkan fadilatul jamaah atau jumatannya tidak sah wajib zuhur menurut perbedaan yang ada. Ada riwayat yang lain. Rasul s.a.w. alaihi wasallam bersabda, "Man takallama yaumal jum'ati wal imamu yakhtubu. Siapa yang berbicara ketika imam berkhutbah Jumat. Fahuwa kama himar yahmilu asfara. Dia serupa dengan keledai yang membawa barang. Nah, keledai itu dibuat ngangkut-ngangkut barang. Kadang orang yang punya keledai itu disewa-sewakan di pasar untuk mengangkut barang orang pulang ke rumahnya. Kalau di sini seperti Gitu. seperti pikep, tosa dan yang lain sebagainya yang bisa dimanfaatkan untuk mengangkut barang lah keledai terkadang orang beli bukan untuk kendaraan tapi untuk ngangkut-ngangkut barang disewakan nah. Lainnya dimisalkan seperti itu orang pak berbicara saat khutbah dan yang mengatakan ansit diamlah Laisat lau Jum'at, dia tidak mendapatkan kemuliaan, keistimewaan pada hari Jum'at. Hmm. Dalam riwayat yang lain, Jadi intinya kita diperintahkan untuk diam saat khutbah dan banyak teguran yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Malah ada cerita Rasulullah ketika khutbah itu menyampaikan ayat menyampaikan ayat lah ayat itu tidak diketahui oleh salah satu sahabat di mana diturunkan lalu di tengah-tengah Rasulullah khutbah dia bertanya kepada orang yang di sampingnya nah salah sahabat itu Abu Darda Jadi uh, Rasulullah khutbah Abu Darda ditanya Oleh Ubay bin Kaab Ditanya oleh Ubay bin Kaab Rasulullah menyampaikan satu ayat Kemudian Ubay nggak tahu eh, Abu Darda nggak tahu Abu Darda yang ditanya Bukan Ubay Tapi Abu Darda yang ditanya Lalu Abu Darda ini tanya Kepada Ubay Ya Ubay mata unzilat hadir ayat kapan diturunkan ayat ini nggak tahu Abu Darda faabaan yukalimani nggak dijawab sama Ubay bin Kaab kemudian ditanya lagi nggak dijawab juga sampai Rasulullah SAW turun dari mimbar artinya selesai daripada khutbahnya Fakala lahu ubai. Maka Ubay berkata kepada Abu Darda, Malak min Jumatik illa Katanya Ubay, kamu Abu Darda mendapatkan kemuliaan keistimewaan daripada Jumatmu sia-sia. Jumatanmu sia sia. Ya, jum sia, -sia. Nah, ketika buyar dari Jumatan, datang Abu Darda ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Rasulullah ngomong katanya Ubay aku nggak mendapatkan pahala jumatan Rasulullah tanya lima lima ya saat kenapa kamu nggak dapat atau Rasulullah tanya kepada Abu Ubay kenapa Ubay dia nggak dapat katanya Ubay innahu yatakalam wa anta takhtub dia berbicara ketika kamu berkhutbah. Hanya nah, katanya Rasulullah sadaga saat yakni ibn Abi waqas nah, itu dalam riwayat yang lain. Di dalam riwayat ini Rasulullah membenarkan ya, apa yang dikatakan sadaka Ubay lalu Nabi mengingatkannya fa sami' sami'ta imamak yatakal ayatakalam fa ansit hatta yafruh. Jika kamu mendengarkan imammu atau khutibmu itu sedang berkhutbah, maka diamlah sampai ia selesai. Nah, diperintahkan untuk diam. Tapi banyak orang di khutbah di Jumatan ini, apalagi yang di luar, yang datang terlambat, Kedatangan mereka untuk sholat Jumat sudah terkadang tanpa ada akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian mereka berbicara yang mungkin mengganggu orang yang di dalam. Padahal ini bukan hal yang kecil, bukan hal yang remeh. Makanya Rasulullah memerintahkan untuk diam dan mendengarkan. Tapi juga disayang, apa? amat disayangkan kalau khutib Jumat itu memiliki peluang yang besar untuk menyampaikan kebaikan Mengajarkan kepada umat Tapi yang dibahas sesuatu yang tidak bermanfaat untuk orang yang hadir Ini sangat disayangkan Ini kesempatan kalau ceramah nggak ada perintahnya Rasulullah untuk diem Sehingga kalau ada yang omong-omongan Ya dia nggak ada adab gitu aja nggak ada sopan santun tapi enggak ada dosa buat dia. Nggak ada dosa, nggak ada pahala. Kalau misalnya dia ini meninggalkan ngomong, nggak ada pahala, nggak, dia mendapatkan kemanfaatan. Kalau dia amalkan apa yang dia dengar, tapi diamnya nggak ada pengaruh. Tapi kalau di Jumatan, diamnya itu berpengaruh. Kalau itu menurut pendapat wajib diam, maka dia dengan diamnya mendapatkan pahala. Atau kalau makro, misalnya, meninggalkan berbicara, dia juga mendapatkan pahala, tapi kalau seperti ini omong-omongan diamnya atau berbicaranya nggak mendapatkan pahala atau mendapatkan dosa. tapi apakah nggak mendapatkan manfaat? mendapatkan manfaat kalau memang diamalkan apa yang didengar. nah kalau diamalkan apa yang didengar dia mendapatkan pahala, mendapatkan kemanfaatan. tapi kalau nggak, ya nggak ada, nggak ada apa-apa yang dia dapatkan sudah. tidak ada apa-apa. tapi kalau berbicara dia tidak beradab gitu aja, oh, berbicara saat ustadz atau saat kiai ulama berceramah kurang adab berarti. tapi kalau jumatan ini mau nggak mau lah kesempatan Khotib di situ mengajarkan kepada umat yang terbaik untuk mereka, bukan malam bahas a bahas b, ya, ngelihat musimnya, ha? musim politik pembahasannya politik, musim ujian ujian, musim covid covid. Ha? Nanti musim apa, 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 apa dibahas. Musim ini, musim itu, ngikuti yang ada itu. Sampaikan ke mereka itu. Kesunahan-kesunahan Jum'atan. Ya. Sampaikan ke mereka. Bilal itu ber berkata, Idagul tali terangkan. Jelaskan. Wudhu yang benar itu bagaimana? Itu yang jelaskan. Rukunnya sholat bagaimana? Itu yang dibahas. Jangan bahas, covid bahas, apa manfaatnya nggak ada manfaatnya nggak ada manfaatnya jauhkan mereka dari kemaksiatan dekatkan mereka dengan ketaatan itu yang penting nggak usah membahas yang musim sudah mau musim pemilihan pemilu mau musim ini musim itu nggak ada manfaatnya eh mudah-mudahan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dapat kita lakukan, dapat kita kerjakan di dalam keseharian kita, sehingga kita bisa mengikuti beliau ya, secara sempurna dan terbaik. Amin, Allahumma, Aminu. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirobbilalamin.